Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita menyanyi lagu Mulia Sembah Raja Mulia. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan hari lepas hari. Tuhan, pada pagi ini kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau berkati singer, Engkau berkati WL, pemusik, bahkan yang merekam gambar, semua jemaat GSK Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan datangi satu persatu hatinya Tuhan. Hati yang terluka Tuhan sembuhkan. Sakit, penyakit Engkau buang, Engkau angkat supaya menjadi sehat, pulih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan juga para bapak ibu yang lansia Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Sehingga ketika kami memuji Engkau, tidak ada yang merasa lelah, tidak ada yang merasa sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua ibadah kami, awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mau serahkan semua jemaat GSK Kelapa Gading dan semua jemaat di seluruh dunia yang memuji, memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, kami masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu, kami percaya bahwa Engkau juru selamat penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita masih memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Masuk Gerbangnya. Mendengarkan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi, Allah itu baik. Thank you.
akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan penyerahan anak yang dilakukan pada minggu pagi ini, yaitu dipimpin oleh Bapak Pendeta Wayan. Kami persilahkan. Saudara sidang jemaat yang dikasihi, sekarang tiba saatnya kita akan ada acara penyerahan anak. Kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan bekerja dengan kasih-Nya sehingga setiap orang tua yang telah diberkati dengan satu berkat yang luar biasa, yaitu anak di dalam rumah tangganya, pada hari ini mereka akan membawa kepada Tuhan untuk diserahkan. Nah, untuk itu dengan penuh hormat saya memanggil anak yang akan diserahkan adalah pertama Eleanor Audrey Kwan dengan orang tua Kwan Hanson dan ibunya Martina Kristianti. Dan yang kedua, anak akan diserahkan saya panggil Celine Alitia Abraham dengan orang tua Christopher Alexander Abraham dengan ibunya Amelia Juliani. Ya, terpujilah nama Tuhan atas kedua orang tua, ayah dan ibu, boleh membawa anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan. Satu dasar yang sudah kalian pahami bahwa penyerahan anak ini didasarkan atas pengorbanan Kristus. Ya, itu kasih karunia-Nya yang telah menciptakan baru. Yang digambarkan dalam perjanjian baru itu adalah sebagai sunat. Nah, sunat dalam perjanjian baru itu adalah sunat rohani. Yaitu adalah sebagai ciptaan baru. Sebagai orang tua yang telah mengalami Kristus, atas keyakinan inilah kalian membawa anak kalian untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita dengar firman Tuhan di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi penyerahan anak ini merupakan sebuah tanggung jawab iman dari orang tua dalam sebuah proses rentangan waktu yang nanti panjang sampai anak kalian ini akil balik secara rohani, yaitu adalah mendidik anak kalian dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana kalian beriman, demikianlah anak kalian nanti beriman. Sebagaimana kalian memiliki kualitas hidup rohani, demikian juga anak kalian akan memiliki hidup kualitas rohani. Dan ini tidak instan, perlu perjuangan kerja keras untuk mendidik anaknya di dalam Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Maka sebab akibat adalah anak-anak kalian akan mendatangkan ketentraman dan sukacita, menjadi anak yang membahagiakan, menjadi anak yang boleh membuat orang tua bahagia. Ya, jadi karena itulah ingat firman Tuhan, bahkan dalam kitab Ulangan orang tua disuruh Syama Israel, setiap orang tua, ya Allah itu kasih, karena itu ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. Jadi bukannya sekali, berulang-ulang, waktu tidur, waktu duduk, berdiri, berjalan, dalam setiap waktu. Dan kalian harus memberikan sebuah contoh teladan hidup langsung kepada anak kalian. Niscaya pasti anak kalian akan mendatangkan ketentraman dan sukacita kepada kalian. Nah, karena itu kalian sudah mengerti, sebelum saya akan nanti topang tangan berdoa, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab kepada Kwan Hanson dan Martina Kristianti serta Christopher Alexander Abraham dengan istrinya Amelia Juliani. Apakah orang tua anak sungguh-sungguh mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus?
Haleluya. Yang kedua, apakah orang tua anak berjanji mau mendidik dan membimbing mereka sejak kecil mengenal Yesus Kristus? Haleluya. Yang ketiga, maukah Anda mengajarkan anak melalui firman Tuhan atau Alkitab? Yang keempat, maukah Anda memperkenalkan Yesus kepada anak sejak ia masih kecil? Yang terakhir, maukah kalian memberi teladan hidup bagi anak-anak di dalam rumah? Orang tua yang memberi teladan bukan hanya perkataan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan menyanyi. Tubuh, jiwa, roh, semua kita serahkan sama Tuhan. Tubuh, jiwa, kekuatan telah bebas dari dosa. Pikiran dan perbuatan pada Tuhan ku serah. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Dia yang tersalib. Semua bagi Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hamba menyerahkan Eleanor Audrey Kwan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan akan terus menopang anak ini dalam pertumbuhan perkembangan rohaninya. Dia boleh berproses di dalam kasih Tuhan melalui kedua orang tuanya. Sehingga anak ini memiliki masa depan di dalam Tuhan. Engkau yang membuat berhasil anak ini. Terpujilah Allah kami kekal. Berdoa untuk kedua orang tuanya, Juan Hanson dan Martina Kristianti. Berkatilah mereka sebagai orang tua yang dimana Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Mu, sehingga kedua orang tua ini akan berjuang keras mendidik anaknya dalam Tuhan. Dan Engkau memberkati kedua orang tua ini untuk memberkati anaknya dalam segala berkat rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan. Tuhan memberkati supaya keluarga ini berbahagia bersama anaknya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, hamba menyerahkan Celine Aletia Abraham. Biarlah kiranya kasih anugerah Allah akan terus menyertai anak ini dalam seluruh pertumbuhan kebutuhan hidupnya, baik secara rohani, sosial, dan juga secara jasmani. Malaikat Tuhan akan selalu menyertai, menjaga anak ini supaya anak ini boleh berhasil di masa depannya. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kedua orang tuanya, Christopher Alexander Abraham dengan istrinya Amelia Juliani. Tuhan menyertai kedua orang tua ini untuk tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya dan terus boleh memelihara, merawat supaya lewat kedua orang tua ini anaknya diberkati dan keluarga hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat ya. Selamat. Ya Tuhan berkati. Oke, kepada diaken majelis menyerahkan piagam penyerahan kepada kedua orang tua. Halo. Eleanor. Waduh, imut-imut dianteng.
Mi, Alitia, Selin. Ya, silakan. Dan ketukar. Ya. Berkati. Tahan, tahan. Nah, tolong menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah kedua orang tua dalam iman percayanya, dalam kasihnya kepada Tuhan telah membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan. Kita bantu mereka dalam doa dan juga topang di dalam ya kasih supaya kedua orang tua boleh berhasil mendidik anaknya di dalam Tuhan. Oke, terima kasih menghadap ke sini lagi. Sekarang sebagai bentuk syukur sesuai dengan firman Tuhan, maka kedua orang tua memberikan persembahan syukur yang diletakkan di kotak persembahan. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan boleh kembali ke tempatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian orang tua untuk terus bersuka cita, berbahagia dengan anak yang dikaruniakan. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji untuk menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk hamba Tuhan, kami persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari saatnya kita sekarang bersama-sama mendengar firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-56. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, berbahagialah kita semua yang memelihara, melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara sekalian, sedang jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan satu tema mengenai nyanyian Maria. Nyanyian Maria. Nyanyian itu bisa mengungkapkan satu perasaan yang paling dalam, mengungkapkan satu pujian kepada Tuhan atau pengagungan akan Tuhan. Jadi ada banyak pujian yang berbicara mengenai pengagungan atau peninggian nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yaitu adalah lagu-lagu bentuk sebagai satu pengungkapan perasaan yang dalam untuk mengagungkan Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, nyanyian juga bisa mengungkapkan satu perasaan yang dalam untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Makanya ada banyak pujian yang berbicara bagaimana kita harus berterima kasih, bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Kami naikkan syukur padamu. Banyak lagu-lagu yang mengungkapkan sebuah perasaan jiwa yang dalam mengenai pengucapan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Nyanyian juga bisa mengungkapkan perasaan yang dalam mengenai satu kesedihan, kedukaan oleh karena mungkin keberdosaan. Ya, orang bisa datang pada Tuhan mengungkapkan perasaan yang paling dalam tentang kedukaannya karena dosa. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku
dan hidupku perisai di depan mata Yesus. Jadi ini lagu-lagu, ada banyak lagi ya, pada waktu orang hancur karena dosa. Ya seperti Daud pernah hancur karena dosa. Itu bisa diungkapkan dalam sebuah mazmur atau pujian kepada Tuhan ya, atau nyanyian kepada Tuhan. Nyanyian juga bisa mengungkapkan tentang satu permohonan kepada Tuhan, tentang sebuah kebutuhan ya dalam hidup ini. Itu bisa diungkapkan lewat sebuah permohonan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan-Mu. Beri tanganku, ku taruh di tangan-Mu. Karena anak-Mu sendiri tiada tahu berdiri dan berjalan jika Engkau jauh. Ini lagu-lagu yang berbentuk permohonan, diminta dibimbing, dipelihara. Lagu-lagu yang juga berbicara bagaimana memohon untuk dipercukupkan keperluan kebutuhan kita. Jadi saudara, nyanyian, pujian itu bisa berbicara tentang masalah pengagungan pada Tuhan, peninggian atas nama Tuhan, bisa pengungkapan tentang pengucapan syukur pada Tuhan, bisa merupakan sebuah penyingkapan tentang hati yang paling dalam. Mungkin dia menderita, berduka karena dosa, disingkapkan lewat puji-pujian. Dan pujian juga atau nyanyian bisa mengungkapkan tentang permohonan kepada Tuhan. Jadi komplit, lengkap ya. Makanya waktu senang nyanyi, waktu susah nyanyi, waktu gembira nyanyi, waktu kekurangan nyanyi, waktu kita berkecukupan nyanyi, dalam segala keadaan kita anak Tuhan ya, kaya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, sini kita belajar dari Maria yang juga mengalami satu kelimpahan dari perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga Maria mengungkapkan segala sukacita yang luar biasa itu dalam bentuk nyanyian, pujian kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita pelajari perikop ini bahwa Maria menyanyikan pujian dalam sukacita hatinya, sukacita jiwanya, ya dalam bentuk pengagungan kepada Tuhan, dalam bentuk peninggian nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa atas beberapa hal. Ya, yang pertama bahwa Maria menaikkan nyanyian, pujian, mengagungkan nama Tuhan oleh karena segala perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan. Ya, di mana pribadi itu yang layak dipuji dikatakan demikian, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, Maria menaikkan nyanyian pujian karena Allah yang ajaib, yang luar biasa itu, yang limpah dengan kasih karunia, boleh memperhatikan dirinya ya, yang dimana diakui sebagai seorang hamba ya, orang yang dalam posisi yang paling rendah ya. Dia menyadari, siapa saya, kok saya ini bisa diperhatikan Tuhan dan dipilih dan bisa dipakainya untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi Maria sungguh bersyukur ya atas dirinya ya, yang tidak mengerti kenapa saya yang hina ini, yang rendah ini boleh diperhatikan Tuhan, dan bahkan Tuhan boleh memilih dan memakai menjadi alatnya dalam tangan Tuhan. Nah, karena itulah atas semua ini Maria menerimanya, sehingga dia menyatakan dirinya, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Nah, jadi saudara, Maria boleh menaikkan nyanyian pujian karena dia boleh mengalami
dan boleh mengenal bahwa Allah itu adalah juru selamat. Dan Allah juru selamat itu boleh memilih memakainya untuk menjadi alat di mana sang juru selamat, ya, Yesus Kristus, boleh dikandung lewat rahim. Dikandung dan dilahirkan lewat rahim dari Samaria ini. Nah, saudara, di sini kita belajar juga sebagai pribadi yang telah mengalami juru selamat Yesus Kristus. Jadi kita ini boleh menyanyi, memuji, mengagungkan Tuhan, bersyukur pada Tuhan, bukan hanya sekedar bahwa saudara dan saya sudah memang mengenal Yesus juru selamat, bukannya sekedar kita sudah menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita. Yaitu memang betul kita sangat bersyukur, kita orang berdosa, siapa kita boleh mengalami keselamatan. Ini dalam peristiwa Natal, momen Natal ini kita kembali menghayati lebih dalam lagi bahwa kita orang yang berdosa ini, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, beroleh anugerah kasih karunia terbesar, yaitu Tuhan boleh menyelamatkan kita dari hukuman kekal, dari pada kebinasaan, dari pada hukuman maut. Nah, saudara, jadi kita bersyukur bukan sampai di situ. Mari kita juga bersama seperti Maria boleh menaikkan nyanyian pujian. Bukannya sekedar dia telah mengenal Allah itu selamat, mengalami keselamatan, namun dia boleh memuji Allah karena bisa dipakai oleh Tuhan. Di sinilah kita boleh menghayati siapa kita. Boleh dipakai oleh Tuhan, dipanggil. Makanya dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, aku yang memilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, supaya kamu pergi menggenapkan sebuah panggilan pelayanan, sehingga kita bisa memuji Allah, mempersembahkan buah-buah pelayanan kepada Tuhan. Nah, jadi di sini saudara dengan kerendahan hati kita merenung. Kalau sampai saudara dan saya sudah diselamatkan, bukan diselamatkan, bahkan bisa dipanggil, dipakai seperti Maria untuk boleh menggenapkan akan rencana Tuhan di dalam dan melalui hidup kita, mari kita boleh sungguh bersyukur dan menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, siapa saya sebenarnya? Kok saya ini bisa dipakai, diberikan talenta dan karunia untuk bisa melayani Tuhan. Nah, jadi kalau saudara dan saya sekarang ini bisa melayani Tuhan, itu semua adalah bentuk kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita diberikan talenta dan karunia, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan pernah kita sia-siakan. Nah, karena itulah, mari seperti Maria, kita boleh segenap hati menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dengan segenap hati kita juga mau bersyukur, dengan segenap hati juga kita mau siap dipakai menggenapkan rencana Bapa di dalam dan melalui hidup kita. Ya, supaya kita dalam melayani jangan sampai kita tuh bersungut-sungut ataupun menggerutu. Pelayanan sebagai bentuk ya pengucapan syukur pujian kita, karena kita sadar sesadar-sadarnya siapa saya. Siapa kita kok bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, demikianlah Maria menyadari dirinya sebagai seorang hamba, ya, makanya dia menaikkan pengagungan pujian kepada Tuhan karena dia telah mengenal Allah juru selamat, mengalami juru selamat, dan boleh dipakai untuk menjadi alat menyampaikan berita keselamatan itu. Nah, mari kita juga merenungkan di momen Natal ini, kita telah menerima keselamatan, kita pun bisa seperti Maria untuk meneruskan semasa ada waktu, semasa ada kesempatan, semasa ada kekuatan untuk kita tetap melayani Tuhan ya, dalam hidup ini seperti Maria. Saudara, yang kedua, bahwa Maria boleh menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan, satu pengagungan kepada Tuhan. Yang kedua adalah dia mengagungkan Tuhan, meluhurkan, meninggikan nama Tuhan atas keadilan Tuhan. Ya, ini luar biasa dilihat oleh Maria, karena dia juga mengerti perjanjian-perjanjian Tuhan
mengerti ya perkataan-perkataan Nabi yang memang disampaikan pada waktu itu. Maka dikatakan demikian ya, ayat yang ke-50 seterusnya, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini berbicara adalah keadilan Tuhan. Tuhan yang memang disembah, dipercaya dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Adil. Maha Adil maksudnya apa? Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, itu pasti menerima berkat dari Tuhan. Tapi orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, dia pasti menerima kutuk. Karena itu ketetapan dalam hukum Tuhan. Taat bagi, berkat bagi yang taat, dan kutuk bagi orang yang tidak taat. Itu terus berlangsung dalam semua perjalanan kehidupan ini. Nah, saudara, Allah yang Maha Adil, Dia harus menghukum orang-orang yang berdosa, yang tidak mau percaya kepada Dia. Tapi Tuhan akan menyelamatkan, menyatakan kasih-Nya bagi orang yang mau percaya, membuka hati menerimanya. Jadi bagi orang yang tidak percaya, sudah berada di bawah penghukuman. Bagi orang yang memang percaya, telah menerima satu anugerah hidup yang kekal. Jadi dosa harus dihukum. Tetapi orang-orang yang berdosa yang mempercaya harus dikasihi. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan. Jadi keadilan Tuhan itu berlangsung terus. Makanya Injil diberitakan bagi yang menyambut adalah keselamatan. Bagi yang menolak adalah sebuah kebinasaan. Maka itu dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ya, ayat yang sangat terkenal. Coba kita perhatikan ini. Pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, ini ayat yang luar biasa yang menyatakan bahwa Allah yang kita percaya dalam Kristus Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Adil, menghukum dosa dan menyelamatkan orang berdosa yang mau percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi bagi orang percaya, saudara, dikatakan demikian, tidak akan dihukum. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, sudah berada di bawah penghukuman. Jadi marilah kita boleh telah mengalami satu keadilan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita mestinya karena dosa harus binasa dan layak untuk dihukum, tapi syukur kepada Allah atas kasih-Nya, di mana Tuhan yang Maha Adil, kita diberikan anugerah boleh percaya. Sekarang kita menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Saudara, nyanyian Maria ini yang ketiga, dia boleh mengagungkan, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan atas rahmat-Nya yang besar, atas Allah yang adalah Juru Selamat, yang telah memperhatikan, memperdulikan, memilih dan akhirnya memakai dia. Dia boleh menyanyi mengagungkan Tuhan. Yang kedua, dia mengagungkan Tuhan dalam bentuk nyanyian karena kemahaadilan Tuhan. Itu dia boleh memuji karena apa? Dia mengingat perjanjian-perjanjian Tuhan.
Yang ketiga, dia boleh menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan oleh karena Tuhan yang dia percaya itu, Tuhan yang dia agungkan itu adalah Tuhan yang Maha Setia. Dikatakan demikian, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi saudara, Maria menaikkan nyanyian pujian karena Allah yang dia boleh percaya, yang telah memanggil, yang telah memakainya adalah Allah yang Maha Setia. Maria juga pasti tahu tentang kisah-kisah ya para nabi. Maria juga pasti tahu tentang perjanjian-perjanjian Tuhan yang diucapkannya, di mana Tuhan yang mengucapkan janji penebusan itu ya, melalui dari zaman mulanya kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada perjanjian melalui umat Israel. Walaupun mungkin secara manusia ada banyak hal-hal yang rasanya tidak mungkin itu terjadi, tetapi Tuhan yang Maha Setia tetap memelihara perjanjian penebusan, perjanjian keselamatan, sehingga pada waktunya itulah saatnya di mana Maria yang telah mengandung Sang Juru Selamat itu, ya, dia percaya bahwa ini sebagai satu bentuk kemahasetiaan Tuhan yang memelihara firman-Nya, yang memelihara janji-Nya. Sekaranglah saatnya Tuhan menggenapkan janji-Nya dan akan memperhatikan umat-Nya Israel. Saudara, ini adalah satu iman percaya di mana Maria mengimani akan janji penebusan itu yang tergenapi sekarang melalui dirinya. Dia mengandung Sang Juru Selamat, di mana itu sebagai sebuah penggenapan untuk memperhatikan kesengsaraan umat-Nya Israel. Ya, dan memang Tuhan telah melakukan hal itu di tengah-tengah bangsa umat Israel, dan mereka Yesus datang untuk boleh memberitakan berita keselamatan, berita kerajaan surga. Dia boleh betul-betul memberikan sentuhan kasih pada umat Israel. Walaupun memang secara sejarah umat ini tetap keras untuk menolak satu kasih karunia Tuhan. Tapi syukur bahwa janji ini tak pernah gagal. Dia tetap boleh memberikan satu kegenapan keselamatan buat umatnya Israel. Dan juga kita yang di luar Israel, di dalam Kristus Yesus menjadi Israel rohani. Ya, dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jadi inilah satu pernyataan di mana Maria boleh mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan, di mana Allah yang dia boleh percaya, Sang Juru Selamat itu adalah Allah yang Maha Setia dengan janji penebusan-Nya. Nah, mari kita juga bersama menyanyi, memuji, mengungkapkan sukacita Natal kita dalam bentuk pujian, karena Sang Juru Selamat itu sudah lahir di hati kita, dan melalui kita dia ingin melanjutkan misinya untuk memberitakan keselamatan itu kepada banyak orang, kepada segala bangsa di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Allah kami kekal. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah kami belajar dari pribadi Maria yang telah mengalami Engkau yang percaya oleh Juru Selamat, dan juga dia memuji oleh karena dia boleh dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Dan kami juga bersama-sama lihat peristiwa Natal ini, boleh merenungkannya bahwa kami juga orang yang berdosa, ditebus, diselamatkan, dan bahkan sekarang kami boleh mau dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu, terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengagungkan atau menyanyi pujian doksologi. Setelah itu diikuti dengan doa sapaat, doa berkat, dan amin, amin.
Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur saat ini kami telah diberkati lewat ibadah yang boleh kami ikuti bersama. Biarlah kiranya ibadah ini, ya Tuhan Yesus, boleh terus menambah-nambah pengetahuan iman percaya kami kepada Engkau. Supaya kami pun dalam peristiwa Natal merenungkan, sehingga kami pun mau dipakai seperti Maria, di mana dia sadar bahwa dia boleh dipilih dan dipakai, sehingga dia boleh menaikkan nyanyian pujian hanya bagi Engkau saja. Berkati untuk seluruh kegiatan Natal yang akan dilaksanakan di Gereja Kelapa Gading, mohon pimpinan penyertaan Tuhan, supaya Natal ini betul-betul membawa sebuah semangat sukacita untuk kami bisa bersinergi dan bersama-sama merasakan berkat Natal yang luar biasa. Kami berdoa supaya kiranya segala persembahan yang boleh kami bawa pada hari ini, termasuk persembahan Natal, Tuhan memberkati supaya setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang kami bawa sebagai satu pernyataan iman dan kasih kami kepada Engkau. Biarlah kiranya kami membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami teringat akan semua gereja Usang Kristus sebagai tempat dimanapun juga yang boleh bernatal juga di tahun ini. Baik di kota, di desa, di pelosok, pegunungan, di mana tempat Tuhan Yesus. Kami berdoa seluruh hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, semua jemaat boleh bersorak-sorai. Kami boleh bersama-sama menyambut Natal dan juga merayakan Natal. Dan semua jemaat-Mu diberikan semangat sukacita yang luar biasa. Terima kasih, kami teringat akan bangsa negara kami Indonesia. Agar Tuhan juga tetap menolong menyertai. Supaya kiranya bangsa kami lewat peristiwa Natal mendengar akan berita kesukaan, berita Injil, berita keselamatan. Dan kiranya Natal nanti secara nasional, Tuhan juga tolong supaya ini menjadi sebuah pemberitaan bagi segenap bangsa, segenap suku di Indonesia ini. Kiranya Natal secara nasional memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan juga persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.